Sekali lagi saya di sini ulang-ulang kan menggaungkan bahwa TNI dalam hal ini Korem 101 Antasari berada di wilayah Kalimantan Selatan ini adalah untuk membantu rakyat. Halal dia halal. Untuk membackup pemerintah daerah 101, dalam rangka pembangunan, dalam rangka mensejahterakan, seperti yang disampaikan oleh Paman Birin itu ada empat hal yang harus kita lakukan. Serta memberangi kemiskinan, memberantas kebodohan, memberangi keterbelakangan, dan mengatasi, menghancurkan penyalahgunaan narkoba. Ini sudah jelas penyampaian dari Bapak Gubernur, sejalan dengan pemerintah daerah kita yang berada di Kalimantan Selatan ini, termasuk dengan harapan dari Presiden Republik Indonesia. Termasuk juga saya rasa dengan tokoh agama, masyarakat, tokoh adat, untuk bersama-sama kita bersinergi dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui bidang sesuai tanggung jawab masing-masing.